هذا صراط مستقيم. Itu masuknya ke dalam golongan yang keempat. Dia hanya semangat membaca, tapi tidak semangat dalam mentadaburinya. Iya. Dia memperoleh keutamaan, tapi tidak sempurna, sesuai dengan kadarnya saja. Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab. Bahkan mereka disebut dengan ummiyun, orang yang buta huruf. Ya, ummiyun. Bukan karena mereka enggak bisa baca. Tapi karena apa? Mereka tidak ada keinginan untuk mentadabburi maknanya. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Tuh. Ini ahlul kitab dicela oleh Allah. Disebut ummiyun, orang-orang yang buta huruf. Bukan karena tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka membacanya, tapi mereka tidak ada keinginan untuk mentadaburi maknanya. Ya, makanya dia tercela dari sisi itu. Contohlah salafus salih, mereka tidak melebihi 10 ayat sampai mereka mempelajari tafsirnya, mentadaburinya, mengambil pelajaran darinya, lantas mereka amalkan dalam kehidupannya. Itulah contoh dari salafus salih. Contohlah mereka. Demikian. Jelas? Barakallahu fi. Hadza siratun mustaqim.